Resiliensi sebagai benteng diri di masa pandemi. Wabah virus corona secara resmi dinyatakan sebagai pandemi oleh Organisasi Kesehatan Dunia 2020. Wabah ini menjadi penyakit global yang telah menyebar ke setiap negara dan merupakan bencana baru yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah manusia. Pandemi COVID-19 tidak hanya berdampak pada kesehatan fisik, namun juga kesehatan mental. Masyarakat dihadapkan oleh perubahan tatanan kehidupan sosial yang signifikan seperti pembatasan sosial, pemotongan jumlah karyawan, kewajiban bekerja dari rumah, hingga mengajar anak sekolah online. Berbagai hal ini menjadi penyebab banyak orang mengalami permasalahan kesehatan mental, seperti peningkatan kecemasan dan stres yang berefek pada perilaku tidak produktif. Tidak hanya itu, banyak orang terpaksa untuk beradaptasi dengan realitas baru yang didominasi oleh ketakutan akan penyebaran dan penularan virus. Kemampuan resiliensi sebagai benteng ketahanan diri untuk bertahan di tengah kondisi pandemi global saat ini perlu untuk ditingkatkan. Resiliensi adalah kemampuan individu untuk beradaptasi secara positif dan efektif sebagai strategi dalam menghadapi kesulitan. Terdapat 7 aspek yang menjadi pembentuk resiliensi individu. Yang pertama itu merupakan kemampuan individu dalam mengontrol dorongan, keinginan, dan tekanan yang muncul dari dalam diri individu itu sendiri. Contohnya seperti mengontrol diri untuk tidak keluar rumah jika tidak ada kepentingan yang mendesak, membiasakan menggunakan masker saat berpergian, dan menjaga jarak saat berada di tempat umum. Sikap optimis. Sikap optimis itu sebagai bentuk keyakinan bahwa individu dapat menyelesaikan masalahnya dan melewati kondisi yang terberatnya. Yang keempat, empati. Empati merupakan kemampuan individu untuk memahami tanda-tanda emosional dan psikologi orang lain. Contohnya adalah dengan memperhatikan kondisi orang terdekat dan menjaga komunikasi dengan baik. 5. Kemampuan analisis masalah. Kemampuan analisis masalah merupakan kemampuan individu untuk mengidentifikasi penyebab dari permasalahan yang dihadapi. Efikasi diri merupakan keyakinan bahwa individu mampu memecahkan masalah yang dialami dan mencapai kesuksesan. Dan yang terakhir, peningkatan aspek positif, yakni kemampuan individu untuk memaknai permasalahan yang dihadapi sebagai kekuatan di masa depan. Contohnya dengan adanya work from home, individu memiliki lebih banyak waktu untuk mengeksplorasi kemampuan diri, bakat, serta hobinya yang dapat menjadi sumber penghasilan baru di masa mendatang. Tips cara meningkatkan resiliensi. Guna meningkatkan resiliensi dan mengurangi tekanan stres selama pandemi. Pertama itu menjaga rutinitas harian, tetap menyempatkan diri melakukan aktivitas fisik, pilih dan pilih berita-berita positif, dan menjaga stay up to update dan waspada serta patuhi protokol kesehatan, menjaga komunikasi dengan orang lain, dan mencari dukungan sosial dalam menjalankan aktivitas. Penelitian menunjukkan bahwa kekhawatiran masyarakat lebih tinggi dipicu oleh kecemasan akan kesehatan keluarga dan kerabatnya, sehingga penting juga bagi individu untuk tetap terhubung meskipun berada dalam situasi pandemi COVID-19 yang menuntut untuk menjaga jarak.